memastikan kenyamanan dan keamanan pemudik, Kapolda Kepri beserta pejabat utama Polda Kepri, Forkompimda Provinsi Kepulauan Riau dan Forkompimda Kota Batam melakukan peninjauan di pos pengamanan dan pos pelayanan Idul Fitri 1444 Hijriah. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan seluruh instansi pemerintah yang ikut dalam pengamanan Idul Fitri berjalan baik, terutama dalam rangka memberikan rasa aman, tertib serta kenyamanan bagi masyarakat. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan semua instansi yang terlibat sudah bekerja dengan baik, sehingga pelayanan penumpang bisa dilayani lebih maksimal. Kondisi keamanan saat ini dalam keadaan kondusif, tidak ada kejahatan yang menonjol. Diharapkan pada arus mudik dan arus balik nanti, diharapkan lancar dan situasi Kamtipmas yang kondusif. Pemantauan yang kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan juga Forkopimda Kota Batam adalah untuk memastikan seluruh instansi pemerintah yang ikut dalam pengamanan Idul Fitri tahun 2023 ini berjalan dengan baik, terutama dalam rangka memberikan rasa aman, tertib dan kenyamanan bagi masyarakat kita yang mungkin meninggalkan Kepulauan Riau menuju ke tempat daerah lainnya. Kapolda berpesan kepada pemudik supaya mengikuti aturan yang berlaku di setiap tempat perjalanan serta angkutan yang dipergunakan dan selalu menjaga keselamatan barang dan diri masing-masing. Dari Batam, Gusti Yunusa, iNews melaporkan.